ulang tahun aja, tapi juga ngebuka dagangannya, yaitu Sate Taichan. Jadi namanya Sate Taichan emak gue. Biar terkesan emak gue banget kayaknya ya. Jadi hari ini gue mau ngebantuin nyokap buat dagang Sate Taichan. Kakak gimana nih ngebantuin bikin sate? Udah pertama kali atau sebelumnya udah pernah bikin juga atau gimana nih? Belum pernah bikin, tapi kalau bikin sate Taichan belum pernah bikin. Tapi dulu tuh sering bikin sate, tapi namanya sate gombong. Sumpah itu enak banget juga. Cuman karena trennya sekarang lagi sate Taichan ya, dulu ya kan sate Taichan. Tadinya mau sate gombong rencananya ya. Cuma sate gombong tuh prosesnya lama banget. Lama banget. Jadi mendingan kita bikin sate Taichan aja. Kalian kenasuk. Ini salah satu hadiah buat teman juga tadi. Ini salah satu apa ya? Cara support buat kade ya deh. Iya. Supportnya aku buat ini harus dibalik ke sih. Nanti gosong. Jadi yang kan bikin sate Taichan untuk dirinya gitu. Kira nyokap izin dulu gak sih ngomong mau buka usaha ke kamu? Nyokap tuh emang sering bikin usaha sih gitu. Jadi udah bukan hal aneh lagi. Jadi bukan hal sesuatu yang baru lagi. Emang orangnya suka untuk nyobain hal baru. Jadi ya begitu kemarin dikasih tahu ya senang aja gitu. Artinya memang bisa masak ya nyokap ya? Ya pasti bisa masak dong, anaknya aja sekolah masak. Dia kan chef. Dia chef loh, bisa masak. Atau mungkin resepnya dari kadenya langsung? Oh, enggak, karena ya, karena dia suka aja sate Taichan. Karena aku tuh suka sate Taichan juga sebenarnya gitu. Dan kata mama tuh emang bikinnya mudah aja gitu. Terus aku juga maaf banget ya, saya pakai soft lens dia agak-agak apa, gitu bikinnya mudah. Terus juga kan makan sate Taichan bisa habis berapa tusuk? Aku tuh biasanya sate Taichan sama sate kulit. Ya, sama sate kulit Taichannya ada juga ya. Aku biasanya tuh kayak 20 bisa sendiri. Kebanyakan sih. Gak boleh ya, jangan. Kolesterol. Nah itu gimana kan kulit kan banyak lemaknya, itu gak jaga badan apa gimana gitu? Jaga, makannya jangan sering-sering, gak tiap hari juga dong. Makannya paling yang penting sih apa dijaga sih, kayak nggak terlalu banyak juga. Kata langsung racik ya, dia yang lama racik ya. Takut soflen gua. Nah selanjutnya gimana nih kak? Selanjutnya habis sudah dimasak diracik. Diracik gak tuh? Bumbunya apa aja dia? Coba dong bikin agak, buat agak ibunya serong, agak serong gitu ya. Ya. Ini kan pertama gini, terus ini. Oh, ini biasanya ini kasih satu porsi tuh 5 tusuk ya? 10. Banyak banget ya. 10 tusuk. Iya. 10 tusuk. Apa namanya kaldu? Kaldu jamur. Tetelek. Aku ini suka banget loh. Kalian di rumah juga pasti Yesus. Tim micin gak sih? Tim micin. Tapi kalau kaldu jamur gak apa-apa lah. Terus dikasih apa? Jeruk nipis. Biar gak habis. Habis itu cabenya. Maaf ya mas, habis nih. Nanti bawa itu ini tadi yang bakalan terjun langsung nanti atau gimana nih? Kenapa? Yang bakalan terjun langsung nanti pas udah mulai berjalan. Dia menyentang sekali. Kalau lagi gak sering, bantu-bantu masak-masak juga kan. Sambelnya tuh dibikin tante sendiri apa ya? Saya bikin sambel sendiri. Racikan sendiri karena kan beda dari yang coba. Udah nyoba kan? Udah enak. Dia coba nyobain, kamu kan chef nih, udah sekolah masak juga. Gimana rasanya? Dikit aja, masih usaha aman kok. Aman ya. Masih aman ya kalau gitu.
lebih agak gosongan apa harus tengah atau gimana tuh? Nggak suka terlalu gosong, soalnya kalau gosong juga nggak bagus kan katanya buat kita. Jadi aku nggak terlalu suka gosong, sukanya masih ada kenyal-kenyal gitu loh, kayak mateng tapi nggak mateng gitu. Ngomongnya gimana? Kayak gitu. Tadi ada kan mungkin tuh untuk tekstur atau untuk rasa sambalnya sendiri, kamu juga ikutan ini nggak sih mungkin dalam meraciknya atau mungkin semuanya malah? Aduh, aku habisin ya. Oh iya. Apa? Untuk meracik kayak sambal sama kayak tekstur sisa kayak nyatu itu kamu juga ikutan ini nggak sih? Tidak tahuin. Mama tuh sebenarnya kalau masak sistemnya sama kayak aku, nggak suka diganggu. Jadi nggak bisa kayak dicampur aduk gitu loh. Malah kalau misalnya dicampur aduk kesel gitu. Jadi kalau misalnya masak, aku mama gitu. Jadi kalau karena kita berdua udah percaya sama rasanya masing-masing gitu. Jadi aku percaya mama kalau misalnya masak ya iyalah. Dari kecil juga makannya masakan mama. Jadi ya percaya aja kalau misalnya resepnya mama emang enak. Kalian sering nggak sih kalau misalnya kayak ke restoran sama mama pasti ngomongnya kayak gini. Ini mah mama kalau masak lebih enak daripada ini, pasti sering dong. Nah mama aku juga tipe yang kayak gitu, jadinya ya aku percaya aja gitu. Ini yang udah dibikinin nama, tadi kasih ke mamanya buat dicobain. Ayo, mau berapa Lamim? Iya mau beli, ini 5, seporsi 5 apa 10? Maunya 10 atau 5? 5 aja, 5 dulu aja. 10, cobain dulu ya. Kalau pakai apa, nasi apa lontong? Ya, itu aja. Ini. Ya, itu aja. Ini namanya apa? Sate Bacan Dea Imut apa? Sate Bacan Dea Imut. Sate Bacan Dea Imut. Gue apa Imut? Kalau gue yang bikin aku, tapi emak gue. Oh, iya. Jadi saya, ini tempatnya Barbi. Tempatnya Barbi. Buka. Ayo, katanya mama gue. Tapi enak kan? Ya enak, bener-bener enak.